Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat para pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun Anda berada. Oke guys, balik lagi di ulasan alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Yang tentunya semakin seru lagi ya guys untuk kita lihat. Yang dimana di episode kali ini kita semua bakal disuguhkan lagi nih dengan alur yang semakin tegang. Nampaknya mungkin kali ini kebahagiaan Ken dan Modi pun memang pada saat ini sedang memanas karena kemungkinan besar ya guys, di mana Kay dan L pun di sini sudah beranjak remaja, di mana mereka pun di sini sudah bisa menemani kegembiraan di antara Wilantara, begitu juga dengan Argadana yang tentunya di mana kali ini mereka pun semua akan menghibur kita semua. Dan pada episode kali ini ya guys, di mana Ken pun sedang pergi ke sebuah kota Dubai yang kemungkinan besar Ken pun di sini bekerja keras dan berusaha supaya bisa menghidupi anak dan istrinya, yang memang kali ini membuat Modi pun akan tersadar bahwasanya Modi pun seolah langsung saja tidak peduli lagi terhadap Anita ketika ia mengetahui kalau dirinya itu sedang dibutuhkan kasih sayang oleh kedua anak kembarnya tersebut. Yang dimana kali ini kebahagiaan pun akan sangat terjadi ya guys, dimana momen-momen seperti inilah yang sangat kita tunggu bagi kita para pecinta sinetron ini. Lantas bagaimanakah kisah keseruan selanjutnya ya guys? Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya ya guys, agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Dan namun sebelumnya juga guys, mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas ya guys. Nah guys, di episode sebelumnya juga seperti yang sudah kita ketahui ya guys, bahwasanya di sini Modi yang sempat saja berdoa agar supaya diberikan petunjuk dan dicerahkan dan dimudahkan lenyakan hatinya si Ken ini agar supaya Ken pun di sini tidak memanas. Dan nampak jelas juga di sini Modi yang sangat begitu bersedih sekali karena kemungkinan besar di sini Modi pun akan segera ditinggalkan oleh Ken ke kota Dubai. Yang tentu hal inilah membuat Modi pun sangat begitu terpukul ya guys, karena seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya Modi pun saat ini masih banyak rintangan dan masalah yang selalu menerpa dirinya. Namun Modi pun berusaha mencoba untuk tetap tegar dan berusaha bersabar untuk bisa menyikapi hal-hal seperti ini. Dan geser juga di adegan lain guys, nampaknya di sini terlihat kedua pihak berwajib yang memang kali ini ada seorang ibu-ibu yang telah mengaku sebagai ibu kandung dari Mai dan Nau, yang memang pada saat itu keadaan Argadana masih saja ngontrak ya guys. Dan pada saat itu sempat saja Argadana pun menumpang ke rumah Maudi karena memang posisi Argadana pun saat ini sudah diusir oleh pihak kontrakan. Dan di mana kali ini Argadana berserta keluarga pun sangat begitu dibilang kurang
Meyakinkan sekali ya guys, karena di sini Arga Dana pun sudah tidak bisa lagi memberikan sebuah uang yang begitu miliaran. Dan pada episode kali ini Arga Dana pun yang serba kecukupan, sehingga ia pun tidak bisa lagi menafkahi si Mai dan si Nau, begitu juga dengan Raka, yang dimana diceritakan mereka pun di sini akan menyerahkan mereka semua ini kepada orang tuanya masing-masing. Dan geser juga di adegan lain guys, nampaknya di sini mungkin si Eddie ini sudah terjebak dengan rayuan si Vina, di mana Vina memang sengaja mendekatkan dirinya bersama si Eddie agar supaya bisa memoroti uang si Eddie ini. Namun Eddie pun di sini tanpa disadari ya guys, karena Eddie sendiri di sini melihat cewek glowing, tentu dia pun sangat begitu terpincut sehingga ia pun bisa melupakan Atar dan Rian. Dan di mana posisi kali ini si Vina pun sempat saja menegur kepada si Atar, karena memang Atar belum bisa bekerja, tentu masalah keuangan pun akan sangat boros apabila Atar bekerjanya tidak benar. Namun kali ini tentu membuat Atar pun semakin kesal dan geram ya guys, melihat tingkah dan kelakuan si Vina seperti bos, di mana Vina pun sangat begitu leluasa untuk bisa mengatur semua perusahaan dari si Atar ini. Sehingga Atar dan Rian pun sempat saja konfirmasi dan calling Kong, di mana mereka pun sempat saja ingin menjebak si Vina untuk bisa mengetahui identitas dari Vina ini. Dan di episode kali ini juga guys, nampaknya mungkin kesedihan yang dialami oleh Maudi saat ini dipergi, ditinggalkan oleh si Ken ke kota Dubai, karena Ken pun di sini harus bekerja keras ya guys, memikul semua pihak keluarganya yang memang saat ini keluarga Maudi pun sedang menumpang di rumahnya Maudi, sehingga Ken pun di sini harus bekerja keras, dan dimana Ken pun di sini suatu saat akan berhasil dan menjadi orang yang sukses. Kita doakan saja yang terbaik buat Ken dan bisa menghadapi ini semua ya guys, karena posisi kita saat ini sedang berasa dirindu dengan kesal radanya si Anita yang memang saat ini masih saja belum terbongkar, karena memang Anita pun sebenarnya masih hidup guys, dan memang ini adalah sandiwara dari Anita untuk merekayasa agar supaya Maudi pun tetap peduli terhadap dirinya. Namun Maudi sendiri di sini merasa tidak curiga kalau dirinya telah dijebak lagi oleh si Anita. Dan Ken pun tahu kalau sebenarnya ini adalah siasat dan rencana busuk Anita agar supaya di sini Maudi dan Ken pun bisa terpisahkan. Namun hal ini tanpa disadari oleh Maudi sendiri ya guys, karena Maudi pun berpikir kalau Anita itu memang benar meninggal, dan Maudi pun ikut berduka cita turut prihatin atas meninggalnya orang tuanya sendiri. Lantas bagaimanakah kisah keseruan selanjutnya? Tentu kita semua bakal dibikin penasaran lagi ya nih guys, dengan alur dan kisah ceritanya. Dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe gitu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.